sebagai teman Bobo umur berapa? Sekitar, ya dari umur 28. Hah? Baru 2 tahun? Ya. Hah? Baru dong? Kenapa ya. Sudah umur 2 tahun? Apa yang menyebabkan kamu akhirnya terjun ke bisnis ese-ese ini? Tuntutan ekonomi atau nafsu atau apa? Tuntutan ekonomi sih, Pak. Kenapa? Apa, sebagai dancer gak cukup uangnya? Enggak, sama sekali. Gak cukup ya? Iya. Oke, Anda memasarkan diri itu melalui kayak mucikari, kayak beliau ini zaman dulu atau enggak. Caranya enggak. Gimana? Personal aja. Dari mana Anda tahu? Masa kamu tulis siap untuk dipakai gitu? Enggak, jadi kita entertain ke tamu. Jadi tukar by WhatsApp. Ada kan istilahnya di kalangan para buaya darat, short time, sama all night long. Itu Anda apa bedanya tarifnya berapa tuh? Aku sih kalau short time yes paling sekitar 4 sampai 5. Kalau 2 jam, 3 jam 4 sampai 5 juta. Yes. Kalau semalaman? Semalaman ya lebih dari itu, 2 kali lipat sih biasanya. 2 kali lipat biasanya ya. Banyak kan cowok-cowok short time atau short time apa yang orang banyak kalau cowok kalau habis bekerja maunya lu pergi deh. Kebanyakan sih aku ngambilnya ST ya. Apa? Short time. Aku ambil. OST, selalu om-om, selalu laki-laki, apa ada perempuan juga yang pernah kontak? Aku lebih ke semi gadun kali ya. Apa itu? Sega. Sega. Apa itu? Atau sega gak? Semi gadun. Jadi usia-usianya tuh bang. Seperti muda. Apa, ya. Iya, gak tua banget. Kalau tua kan gadun. Kalau yang muda-muda kan berondong. Ini sega. Semi gadun. Jadi usia-usia 40 gitu ya. Gitu. Banyak kan yang memakai Anda itu pejabat, pengusaha atau apa? Kebanyakan sih kayak pejabat daerah. Pejabat daerah yang lagi tugas ke sini ya. Iya, Jakarta. DPRD, bupati ya. Begitu ya. Halo. Ibu-ibu DPRD sama pejabat daerah. Siapa belum lagi jahat? Belum lagi satu orang mucikari aja udah 100 artis. Iya. Ibu-ibu di daerah gimana lu bisa bersaing? Makanya suami lu setiap tugas ke Jakarta langsung kawal bawa gembok. Yuk enggak melalui mucikari? Enggak. Oh, yuk langsung ya? Langsung ya. Kenapa malas ya dipotong-potong sama si kayak obi-obi gini? Iya, biasanya kan kalau emang itu kan pasti potong kan. Ya. Oh, ya. Anda mau bersih gitu? Iya. Ada nggak dari tamumu itu saking puasnya kasih lu ekstra? Pernah nggak? Ada. Apa dikasih berlian kayak gini atau apa? Enggak sih, uang lebih aja. Uang lebih. Ya. Oke, pengalaman paling menyakitkan apa? Karena saya pernah cewek curhat sama saya katanya, tamunya itu dari daerah, pokoknya saya nggak usah bilang lah, agak terpencil. Katanya untuk nambah mau gitu loh. Enggak sih. Saking pelitnya gitu. Paling ya. Pengalaman terberat yang apa penghinaan atau apa di kamar itu yang pernah kau rasain? Melakukan hal-hal yang enggak selayaknya. Ya. Ada. Jadi apain? Pernah enggak sampai? Hey. Oh, woi. Pernah gak gitu? Kan ada cowok-cowok yang puas. Iya, ada banyak loh. Iya. Tapi gak sampai dipecut gitu ya. Jadi diapain dong? Ya, kayak tarik rambut atau... Wow, yes baby, oh wow, yeah. Lu diapain? Dipentokan ke tembok atau apa? Paling kayak... Hah? Apa ya? Diikat tangannya kali ya? Diikat tangannya. Diikat tangannya terus tangan dia? Aku. Pakai apa? Ikat pinggang. Oh. Astaga. Hey. Terus habis itu diapain? Habis itu diapain? Hey, diikat dulu. Habis itu selanjutnya makanya. Terserah Anda. Habis itu diapain? Ikat dulu. Nah, ini udah diikat nih. Ah. Oh, copot ini turun. Oke, sudah diikat. Setelah diikat ngapain? Ikat, ya aku gini lah. Oh. Habis itu dia... Dia lakukanlah eksekusi semua bagian ya. Iya. Jalan, dung. Tahan dulu Mawar, jangan kemana-mana. Obi juga jangan kemana-mana. Ya pemirsa jangan kemana-mana. Makin panas, makin hot ya kan. Kita mesti akan menghadirkan banyak sekali. Dan abis ini juga nanti aku akan mengundang sahabat dari artis yang kemarin baru terciduk. Hai guys, menjemput rezeki di tahun 2019 ya. Woi, perut lo ngalangin kamera bang, minggir. Enak aja main jalan. Ya Allah, ini syuting bukan main. Tetap di Hotman Paris Show. Kan wartawan pasti rame lah ya. Google tuh semua. Ya. Saya bener-bener tuh yang pasang badan, minggir, permisi segala macam apa ini